Diduga kelaparan, gerombolan kera liar masuk permukiman warga di Ponegoro. Diduga kelaparan, sejumlah kera liar jenis ekor panjang masuk ke permukiman warga untuk mencari makanan. Sejak sebulan terakhir, kawasan kera ekor panjang kerap mendatangi permukiman warga di Desa Manggung, Kecamatan Pulung, Ponegoro. Para kera memasuki kebun pisang dan tanaman lain, bahkan kerap masuk ke dapur rumah warga untuk mengambil makanan. Selain itu, beberapa kawanan juga kerap juga mendatangi kandang-kandang ternak warga dan mengambil telur yang siap menetas. Warga setempat telah meminta bantuan BPBD dan dinas terkait untuk mengatasi masalah ini dan mengembalikan para kawanan kera ini ke habitatnya. Masuknya kera ke permukiman warga juga diduga lantaran hutan gunung Wils tempat mereka tinggal dialihfungsikan sehingga makanan di hutan menipis.